Sebelum beraktivitas, pastikan Anda 1. Berbadan sehat. 2. Tidak berpenyakit jantung atau ayat dalam kurung epilepsi. 3. Tidak dalam keadaan hamil. Jika ada keraguan mengenai kondisi kesehatan terakhir, harap hubungi petugas medis kami sebelum beraktivitas. Untuk mengikuti kegiatan Arung Jeram, sebaiknya Anda membawa perlengkapan pribadi seperti kaos lengan panjang dan celana pendek, topi, baju ganti, sandal atau sepatu untuk di air, kemudian sunblock jika diperlukan dan jika cuaca panas. Jika Anda membawa barang-barang seperti kamera, handphone, dompet, dan lain-lain, sebaiknya tidak dibawa sewaktu melakukan pengarungan. Kami tidak akan bertanggung jawab jika Anda kehilangan barang bawaan Anda pada saat pengarungan. Selanjutnya, peserta diwajibkan menggunakan perlengkapan, yaitu pelampung, helm, dan dayung. Cara penggunaannya adalah pakai pelampung sesuai dengan ukuran, kemudian kunci bakal depan dan tarik bagian sisi kiri dan kanan untuk mengencangkan. Helm pengaman. Cara penggunaannya adalah pakai helm sesuai dengan ukuran. Pastikan bakal sudah terkunci dan rasakan kenyamanan saat memakai helm. Helm memiliki peranan penting untuk melindungi kepala Anda dari benturan. Dayung. Fungsi dayung adalah untuk mengendalikan perahu. Di darat, harap berhati-hati ketika berjalan menuju tempat start awal atau di akhir, atau saat berjalan di sepanjang sisi sungai. Karena batu dan tanah terkadang licin, jangan sampai Anda terjatuh. Di perahu, cara duduk di samping tabung perahu, kaki kanan atau kiri diselipkan ke bantal perahu dengan posisi kuda-kuda untuk mempertahankan agar tidak mudah jatuh atau terlempar keluar dari perahu. Selanjutnya, cara memegang dayung. Setiap peserta akan memiliki alat ini untuk mengontrol perahu. Tetapi harus diingat, jika penggunaan yang salah dapat membahayakan teman-teman kita atau diri Anda. Yakinkan selalu memegang dengan dua tangan. Cara memegang dayung. Satu tangan bagian atas, satu tangan memegang bagian tengah. Dan tidak dibenarkan memegang dayung seperti ini, karena dapat mencederai teman yang ada di depan atau diri kita sendiri. Berikut adalah aba-aba yang harus Anda ikuti. Dayung maju. Dari depan ditarik ke belakang dan dayungnya masukkan ke dalam air. Fungsi dari dayungan maju adalah untuk membantu mengendalikan perahu agar perahu berada di jalur yang aman. Dayung mundur. Kebalikan dari aba-aba, dayung maju. Stop. Dayung diangkat dan diletakkan di atas paha sambil menunggu aba-aba selanjutnya. Pindah kiri. Peserta yang berada di bagian kanan pindah ke sebelah kiri, dan yang berada di sebelah kiri tetap di posisinya. Fungsi dari pindah kiri dan kanan adalah menjaga keseimbangan perahu agar tidak terjadi terbalik atau nempel di batu. Pindah kanan. Kebalikan dari aba-aba, pindah kiri. Boom! Merundukkan badan ke dalam perahu dan pegangan tali perahu saat memasuki jeram atau perahu menabrak batu dan dinding yang ada di sungai. Peserta yang ada dalam perahu bisa terlempar keluar jika tidak mengikuti instruksi dari pemandu. Di air. Bagaimana jika Anda jatuh ke sungai atau terlempar dari perahu? Yang pertama, jangan panik jika Anda jatuh. Meskipun tidak bisa berenang, Anda sudah dilengkapi dengan pelampung, sehingga Anda tidak tenggelam saat jatuh ke dalam air.
dan helm untuk menjaga kepala dari benturan batu atau jenis lainnya. Kemudian berenang dengan cara posisi tubuh dan kaki mengangkat seperti posisi duduk telentang di permukaan air dan menghadap ke arah hilir sungai. Jangan berdiri dalam keadaan sungai yang dangkal dan berarus. Cara pertolongannya adalah ditarik bagian pundak, pelampung, atau bahu Anda dengan kuat. Jika Anda jauh dari jangkauan tangan, maka Anda akan ditolong dengan menggunakan dayung. Cara lain untuk menolong peserta yang jatuh jauh dari jangkauan tangan atau dayung adalah menggunakan tali lempar. Panjangnya tali lempar disesuaikan dengan lebar sungai yang dipakai di Sungai Citarik kurang lebih 20 meter. Peserta yang jatuh akan ditolong oleh pemandu atau rescue yang sudah diposisikan di tepi sungai. Dengan aba-abanya, pegang tali. Ketika mendengar aba-aba, Anda harus merespon dan memegang tali dengan cara membelakangi penolong. Jangan memegang kantong talinya, sebab jika Anda memegang kantong tersebut, Anda akan berenang sepanjang 20 meter menunggu tali habis dari kantongnya. Mohon untuk dipatuhi prosedur keselamatan dalam mengikuti kegiatan arung jeram. Terima kasih dan selamat berarung jeram.